Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak, harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu. Mahfud menegaskan tidak ada perdamaian dan maaf dalam hukum pidana. Mahfud pun meminta aparat penegak hukum turun tangan menyelidiki polemik harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo yang dinilai tidak sesuai. Polhukam jelas supaya diproses secara hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melihat siapapun. Hukum adalah hukum. Tapi menurut saya mengundurkan diri itu tidak menghilangkan proses hukum. Bila sebelum mengundurkan diri memang ada kasus-kasus hukum yang dilakukan. Misalnya penghimpunan dana secara tidak sah, pencucian uang, penggelapan pajak orang yang kemudian dinikmati juga. Itu harus diteruskan karena